Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ini Sahur yang dipersembahkan oleh IKEA. Hidupkan rumah. Perfect selfie for perfect Ramadan. V5S. Vivo Smartphone. Apapun aktivitasmu, semua berawal dari pilihan fashion muslim terbaik di Hitch Up. Langsung dari stage Anet Jakarta, kita sambut dua orang yang selalu membawa keceriaan buat kita semua, Andre dan Sule. Baru kali ini di acara sahur ada sweet-sweet. Apa-apa yang penting bahagia membangunkan orang-orang yang lagi tidur. Betul sekali, ya. Betul sekali. Jangan orang lagi melek dibangunin. Jangan. Kalau orang lagi melek mah bukan bangunin. Tapi? Bangunan. Gimana kabarnya sehat? Wajahnya ada yang pakai kacamata, kaca nako, kaca ribbon. Oke, silakan untuk duduk buat kawan-kawan di sini. Oke, luar biasa sekali ya. Bagi Anda yang belum sahur, di bawah kursi ada konsumsi ya. Bisa... Di bawah kursi juga nanti kita menyiapkan ada satu kupon ya. Tapi nanti betul. Kita akan buka ya. Setelah segmen akhir-akhir segmen. Akhir segmen. Ya. Kita akan undi ya. Benar. Hadiahnya untuk membangunkan sahur nanti tahun depan. Iya. Oke. Ada pokoknya ada. Kita mau mengingatkan tadi sore kita sudah menantang penonton Ini Sahur. Di Ini Talk Show juga tadi udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu ya. Udah ada yang ikut. Jadi untuk udah ya, makanya dikasih tahu. Di itu juga ya, ada. Udah ada. Nah, ini kita akan mengumumkan. Kita lu aja. Kita berdua. Oh iya ya. Mengumumkan. Kan kita solpet ya. Oh iya. Solpet. Kamu solpet. Tukang sol, gua copet. Jadi sudah banyak peserta yang ingin mengikuti TTS ya, teka-teki sahur, bahkan sudah sampai ribuan pendaftar. Luar biasa ya. Dan tim Bintit juga sudah mendapatkan ya, badan intelijen Ini Talk Show. Iya, singkatannya Bintit. Sudah mendapatkan 4 orang, tapi kita yang ngambil 1 ya. Jadi yang 3 orang, kasihan dia lagi jongkok di sono. Iya. Ikut. Sambil sahur. Sambil sahur. Iya. Pak, kenapa nggak ikutan? Enggak. Pas lihat gua, bapak gua. Ya. Kalau begitu langsung saja kita akan mengundang satu penonton yang mengundang. Kalau mengandung gerimis. Mengandung begini. Yang akan ikut kuis TTS. Siapakah dia? Ceng ceng, musik dong. Payah lo. Berobat, berobat, berobat. Ya, siapa dia? Inilah dia penontonnya. Ya. Silakan. Perkenalkan nama, dari mana, motivasinya apa untuk ikutan TTS ini? Sebentar, kantongnya kurang bahan. Ini yang begini ya, dong. Model. Ini tadinya kantongnya di sini. Oh, segini. Kena angin. Naik ke atas. Wah. Wow. Doraemon.
ini tadi. Apa motivasinya? Ya. Ada ikut ini tetes. Motivasinya Tarzan tanya jangan begitu. Tenang, Tarzan sahabat Pak Ikan. Motivasinya apa? Saya mau kalahin calon tong. Wow. Ini kayak pemain bola dari Malaysia ya? Sapi. Sapi. Ya. Sapi Sali. Sapi Sali ya. Jangan GR lu. Oke, biar lebih seru lagi, kita akan memilih salah satu penonton di studio. Oh, ayo. Untuk menjadi peserta kita kocok quiz. Ya. Yeah. Kocok. Gak enak banget bangsanya kocok. Karena biar adil kalau dikocok. Yeah. Mohon maaf, helmnya bisa dibuka dulu? Lu kalau tawa-tawa gak usah nunjuk-nunjuk. Kita pilih. Nah. Nanti di dalam fishbowl ini akan ada nama satu orang yang akan kita undang ya. Dari penonton pastinya ya. Ntar dulu nek. Pak, palanya retak diikat. Gaya, model tuh model. Model. Layer. Layer. Oke. Ya. Yang akan bermain TTS adalah dari komunitas Cingkrang Bogor. Sudah ada dua di sini ya. Ini nggak perlu alasan ya. Ya. Karena udah stay di sini. Kalau ini kan pakai foto dan yang lain, biodata dan yang lain-lain ya. Silakan sudah siap untuk keluar dari sini. Kamu yang mau ikutan kuis TTS seperti mereka dan bisa live di studio ini, Anda bisa langsung mention ke @ini_talkshow dan juga berikan alasan kenapa kita ini harus memilih kamu untuk ikut tayangan. Kenapa kita harus pilih kamu untuk ikutan TTS ini? Ini kan gaya kamu. Setelah tayangan ini sahur. Nah, itu dia ya. Nanti juga akan ada quiz Twitter pagi ini adalah hal apa yang kamu syukuri hari ini. Betul ya? Sekali. Dan mentionnya ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur 15 IKEA. Itu dia. Contohnya, aku bersyukur hari ini aku sahur bersama keluarga sambil nonton ini sahur. @ini_talkshow, @ikea_ind, #ini_sahur15, IKEA. Juara pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Iya. Dan hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Kuis interaktif, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Di sini ada, di rumah ada ya. Di rumah juga ada. Dua orang pemenang akan masing-masing mendapatkan voucher belanja dari hijab.com dan uang 1 juta rupiah persembahan dari hijab.com Modest Fashion Online. Itu dia. Dua orang pemenang lainnya juga akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Itu dia. Kita langsung saja sambut inilah dia teka-teki sahur. Baiklah, sudah ada dua pendatang baru yang akan menjawab kotak-kotak yang ada di layar. Karena kita akan bermain dalam tetes teka-teki sahur. Kita sudah bersama Ariski dan Vincent bersama Rifki. Vicky. Vicky. Dari Bekasi.
Vicky dari Bekasi. Mau nyalon nih jadi wali kota Bekasi nih Vicky nih. Oh nyanyiin teman-teman kita. Gak ada ceweknya pak. Karena kalau ada perempuan biasanya konsentrasinya Desta itu. Ah, ya. Saya menang dulu perasaan. Nah, tapi terakhir kemarin kamu dipasangkan dengan sepatu menang. Emang dia selalu pakai sepatu. Mana komunitas sinkron. Komunitas. Mana support Vicky dari Bekasi? Nah, tapi ini yang nonton di Bekasi langsung berdiri semua. Ya, di rumah kan? Di rumah. Gak kelihatan. Gak apa-apa. Lo ajak temen lah kesini. Baik, untuk Vicky dan Rizky terutama. Ya, kita bacakan dulu aturannya, Cak. Caranya tahu? Nanti ada kotak diisi sesuai dengan pertanyaan kita. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi. Ingat, itu yang paling penting ya. Dan buat yang menang, seterah lu. Pasti ada hadiah. Hadiah benar apa, sekali. Nabila? Enggak akan sia-sia kalau bisa menjawab karena kita punya hadiah spesial. Silakan Bu Junet. Nah ini. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan kursi pijat portable. Hadiah dipersembahkan oleh Tolak Miskin. Yes, 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 bablas miskinnya. Tolak Miskin. Tolak Miskin mempersembahkan kursi pijat portable. Itu... Kalau diminum maksudnya biar nggak miskin gitu? Ya kalau ya, jadi kalau minum ini terus ya. Anda bekerja, berusaha keras, tidak lupa berdoa, insya Allah terbebas dari miskin. Ya. Oh, ya. Ya. Kagak usah minum ginian juga ya, ya begitu emang. Tapi ini luar biasa loh hadiahnya, ada kursi pijat portable. Lo berapa episode masih bisa ketipu aja lo. Ya tadi ujungnya ntar apaan? Ini kalau ini nggak tahu. Pak, Pak saya boleh minta izin dulu nggak Pak? Kenapa? Mau izin cukur kumisannya Pak? Cukur kumis tinggal sisa. Tapi selain Rifki dan Rizky, pemirsa di rumah juga bisa ikutan kuis TTS ini melalui Net Connect. Betul. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect dan akan ada hadiah dari Net untuk Anda yang mengikutinya. Oke, itu dia. Baik. Rizky siap. Ini semua Bapak, pertanyaan untuk rebutan. Bisa dikelet, Pak. Jangan. Aduh, Vincent nih. Jangan dibuka. Itu kalau Anda buka nanti tetap miskin malah. Bahaya. Lihat siap? Pertanyaan TTS pertama kita. Kita buka, ini dia, berapa kotak? Ini kita beri yang gampang-gampang dulu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kotaknya juga jangan banyak-banyak lah kalau bisa. Mana? Nah, ini dia. 6 kotak. 6, wah kebanyakan. Gimana kalau 2 aja? Jangan dong, Ca. 6 kotak huruf keempatnya I. Konsentrasi. Nonton ini cerita tentang kisah cinta yang luar biasa terkenal. Pasti tahu pacarnya Romeo. Rizky, Vicky. Ya. Aku belum jawab. Silakan. Lu nyesel kagak support temen gue lo. Pinter. Coba jawab. Jawab Vicky, pacarnya Romeo adalah wanita. Kita lihat apa. Ini awalnya baik ya, Caya. Semangatnya luar biasa. Kemungkinannya besar. Besar ya? Gak mungkin juga, Banci. Betul. Gak mungkin. Pacarnya Romeo. Apakah jawabannya wanita? Kita lihat. Oh, saya. Saya baru tahu ternyata Romeo, guys. Waduh. Ini orangnya lewat pede nih orang. Kalau gue sih malu ya, udah kayak begitu tapi salah ya. Sekarang... Nih, temen saya lupa kalem-kalem tapi gak tahu gitu loh. Mukanya kelihatan mikir ya. Pernah tahu nonton filmnya? Romeo tahu kan. Kalau di... apa, di...
Tionghoa itu di Cina itu ada rum apa? Sampai Engta. Sampai Engta. Ah, ya, hampir sama. Kisah cinta sangat melegenda. Ya, ya, sampai. Ayo. Romeo. Ini Eropa, ini Eropa kali pacar ini. Pacar Romeo? Pacarnya Romeo. Masa nggak tahu sih? Hah? Mending gak ada supporternya tapi bisa jawab ya. Daripada ini supporternya banyak diem aja. Minta bantuan dong. Mana dong ini yang bantuin deh? Lu jangan minta bantuan temen lo, minta bantuan sama tes buat receh nih. Mana bantuin dong? Silakan. Bantuinnya minta dong. Bantuinnya. Mana bantuinnya? Rizky, yo. Bangun kalau di Jawa Timur ada kayak cak kancil. Klunya. Ayo jawab. Saya tidak ada, gitu. Tidak bisa menjawab kita rapat. Klunya enggak? Hah? Klu dong. Pertama ini curupnya dikit gak usah dikasih klu. Ini terkenal bang, masa enggak tahu? Tahu. Oh, itu mah lempeng dulu ya. Itu mah lempeng ya. Salah. Pacarnya Romeo, 3, 2, 1, silakan menjawab. Juliet, Pak. Jawab aja, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Siapa tahu benar. Mata lo merah kan? Juliet. Juliet. Wah, itu lempeng lagi. Tidak kunci, Juliet. Pacarnya Romeo, menurut Arifin. Apakah Juliet? Juliet. Ah, ngaco nih pasti. Aduh, kita langsung buka. Ya, buka wanita udah pacarnya Romeo. Jawabannya yang benar adalah nah, ini. Asia. Mana ini gitu? Ini gimana, Cak? Kenapa dagangan enggak laku? Kayak ngeluh nih. Ini gimana? Gitu kenapa, kenapa? Nggak ada masuk sama sekali. Eh, Rigi tahu cerita Romeo Juliet nggak? Bisa aja, Bu Ras. Kamu tahu ceritanya Romeo Juliet nggak? Tahu. Tahu cerita Romeo dan Juliet. Romeo-nya meninggal. Juliet. Tahu. Romeo-nya meninggal. Iya. Terus? Emang nggak kasihan Julietnya? Lo kan Juliet akhirnya meninggal juga. Lo kan kasihan, dong. Romeo juga kasihan. Tapi kan diceritanya nggak gitu, Pak. Romeo kan duluan. Udah, Pak, ini emang punya dia udah biarin aja, Pak. Terus? Punya dia memang. Pak, ya, ini siapa sih? Gak ada. Kasihan. Anda kok mulai ngelarang-larang? Romeo mau pacaran sama aja terserah, Dok. Masa dia pacaran sama kasihan coba? Enggak ada. Ada nama orang kasihan jenis kelamin kasihan enggak ada. Kalau bertanya yang berpacaran dengan Romeo, nah itu baru nama orang. Tadi? Nah ini pacarnya pacar Romeo, Romeo. Kan bisa aja kasihan. Kasihan kan meninggal. Kan tidak selalu nama. Iya, Cak, meninggal loh, Cak. Kasihan Pak, jadi saya kalah terus memang di sini. Berarti orang kamu pacarnya pertama kalah ya. Terus. Berarti pacarnya Romeo kamu kasihan. Kasihan. Ya? Ya. Siap. Buras. Ya. Bisa aja Bawan. Hei. Awas jangan nyela. Awas jangan nyela. Oh, jangan nyela. Goceng. Berat tadi. Lontong. Bener. Ini manggil bener. Dan yang ada yang nyela. Oke? Bagus. Harus gituin. Iya makanya. Boceng. Boceng ntar abis ini. Barus. Kapan? Saya. Woi. Bapak matai. Saya kok manggil. Nanti ditulis goceng. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Bisa aja dong, Cak. Kita lihat ada berapa kotak. Kita buka ada berapa kotak. Rifki cuma. Wah, ini agak panjang. Saya kasih clue kalau agak panjang. Dikit aja puyeng. 10 kotak. Nih, orang yang sedang menjalani hukuman akibat tindakan pidana. Ini dipanggilnya. Harusnya narapidana. Harusnya ya, Bu. Ini sudah gampang, ada gampang. Sudah ada dua kata bantu loh tuh, ada dua huruf bantu. Sedang menjalani loh. Masa. Tuh, lihat klunya tuh. Tuh, lihat. Pakai bener aja. Nanti minta clue ya, Cak ya. Udah dikasih clue, Pak. Sedang menjalani masa. Apa pertanyaan? Silakan, Cak. Aduh. Orang yang sedang menjalani hukuman akibat tindakan pidana dipanggil Nah.
Dipanggil. Dipanggil. Kata kunci dipanggil iya. Tuh. Dipanggil. Dipanggil. Kalau orang yang pekerjaannya dipanggil. Mengajar di sekolah dipanggil guru. Guru. Orang yang mengemudikan mobil dipanggil. Ini luar biasa lo punya keberanian. Iya, iya, Rifki, silakan. Orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana dipanggilnya tahanan. Dipanggilnya tahanan. Ya, tahanan. Baik, kita lihat. Dipanggilnya tahanan. Apakah itu jawabannya? Ya. Cukup out of the box. Keberaniannya. Udah lah, ide-ide lo gak bagus. Lo sih gak jawab. Pantesan gak ada supporternya. Pas. Ini aja gak bisa apalagi saya. Pak, ini kayaknya percuma deh Pak ikutan. Saya belum putus asa Pak. Ya, jawab. Silakan. Jawabnya, kan gak main mencet. Kita kan tim. Oh ya tim. Jawab aja, Juliet itu. Dipanggil orang yang sedang menjalani hukuman akibat tindakan pidana dipanggil ini ya kasihan. 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 Karena itu berapa? Ya kasihan loh. Udah dipanggil. Ini udah ada clue-nya tuh. Desta masa enggak tahu? Enggak datang. Dipanggil. Aduh. Apa? Coba lagi. Ini lebih. Kadang-kadang kaki juga tangan. Enggak datang karena kan ini borgol, Pak. Dipanggil nengok. Nengok. Panggil nengok. Dipanggil nengok. Enggak datang. Dipanggil enggak datang. Enggak datang. Baik, apakah itu jawabannya? Jujur biasa ngaco sih. Orang yang sudah menjalani hukuman karena tindakan pidana. Enggak datang. Apakah itu jawabannya? Sabar. Jawabannya orang yang sedang menjalani hukuman akibat tindakan pidana dipanggil ini dia. Namanya. Dipanggil namanya aja ya benar. Kan guanya kan. Kenapa sih? Maksudnya apa? Ini kakak di tahanan ya, kan ya. Banyak tuh. Betul, misalnya ada yang besuk. Mm-hmm. Ya. Masa dipanggil, ya keluarga tahanan ada yang besuk, datang semua. Dipanggil namanya, ya selamat ini dibesuk keluarganya. Iya Pak. Oh. Tapi kan selamat banyak. Oh selamatnya cuma satu di situ. Berarti cuma dipanggil namanya aja ya Cak ya? Namanya aja biar jelas. Vincent mau mana? Panggilin adek lo nih. Pertama, ini carem-arem. Kenapa? Selamat? Bukan selamat. Cak, aduh. Wah, udah salah. Lu anda mau manggil apa? Lu betul belain gue. Memang kalau gak dipanggil namanya kan... Wajah tapi kan saya kasih. Itu juga ngajak. Ya konteksnya apa dulu dong? Loh, dipanggil tahanan, dipanggil narapidana, masuk akal. Loh, makanya kayak tadi kalau dipanggil tahanan, panggil narapidana, bingung nanti. Datang semua ya, Cak? Oh, harus namanya, harus jelas. Enggak, misalkan nih ada narapidana lewat. Tuh namanya aja tuh. Kan enggak ada. Enggak ada yang kayak gitu. Benar tuh, Cak. Benar. Enggak ada. Namanya aja itu maksudnya nama Anda. Misalnya nih, Anda lewat. Lewat nih, ayo. Coba lewat. Nih, narapidana nih. Loh, nah, masa gitu? Vincent. Vincent. Ini narapidana, itu orang narapidana tuh, Pak. Hah? Yakin kamu? Ini temenmu loh. Iya. Kirain ada masa. Halo, masih belum. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong. Belum ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Di segmen ini belum ada yang bisa meraih poin, Pak, tapi masih ada segmen temen berikutnya. Temen saya kayak selingak-selinguk doang deh tadi. Ayo lebih aktif ya babak kedua ya. Salah ngundi siap, kayaknya siap. Nih. Ini siap. Ikut TTS bukan mau nyebrang ya. Selingak-selinguk. Siapakah nanti tim A atau tim B akan membawa pulang
kursi pijat portable persembahan dari Tolak Miskin. Jangan kemana-mana di sini.